yang kita ketahui umum kan, semua orang tahu Amal macam mana. So saya sebelum kita meneruskan Amal, sekali lagi ingin saya mengucapkan Assalamualaikum kepada Mama dan selamat datang ke IMR FM. So apa khabar Amal, sihat ke? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Dan saya suka sangat sebenarnya untuk datang ke sini untuk berkongsi cerita saya lagi dengan semua pendengar-pendengar Radio IMR. Waalaikumsalam Mak, dan terima kasih juga Mak kerana sudi hadir pada petang ini bersama kita. Sebab apa? Ramai yang sedang menunggu ni sebenarnya. Okey, terima kasih. Dan ramai apa yang saya nampak feedback dari mereka-mereka di luar sana, memang mereka nak mendengar apa yang Mama ingin terangkan pada petang ini berkenaan dengan apa yang Mama lalui selama Mama berada bersama dengan Persatuan Kebajikan Anak-anak Pesakit HIV ni. Dan apa yang kita ingin bincangkan pada petang ni Mak, sekali lagi ingin saya maklumkan kepada semua pendengar IMR FM, jika anda ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mama kita ni, so bolehlah anda typekan di wall IMR FM seperti biasalah eh. Dan apa yang kita ketahui selama kita mengenali Mama ni, beliau adalah seorang yang setahu saya, saya juga mengikuti perkembangan Mama ni sebenarnya. Jadi bila dengar Mama yang akan hadir pada hari ini, saya rasa teruja jugalah ni. Terima kasih. Okey Mama, so kita mulakan dengan apa yang ingin kita bincangkan pada hari ini eh. Boleh Mama terangkan sedikitlah kejaya yang Mama kendalikan sekarang ni secara amnya. Dan berapa ramaikah penghuni di bawah jagaan Pernim sekarang ni, dan sekitar umur berapa tahun? Okey, alhamdulillah. Sekarang ni sebenarnya kejaya saya yang pertama adalah saya adalah ahli perniagaan ya. Saya adalah perniagawati di mana saya menjalankan perniagaan sebagai event organizer. Event organizer kepada Norlina Alawi sendiri. Maksudnya kalau Norlina Alawi tu dia ada nama dia dan dia adalah pembelian anak ramai. Jadi saya syarikat saya sendiri yang mengendalikan program-program kesedaran, program-program bina insan. Dan di mana saya juga syarikat saya juga ada membuat perniagaan jubah Arab eh. Saya memang dah berapa tahun ni, memang saya dah 8 tahun sebenarnya saya memakai jubah ala Arab. Jadi saya suka sangat nak mengajak semua wanita untuk pakai jubah macam saya insyaAllah. Dan saya juga menjalankan ataupun saya adalah penerbit buku novel sendiri yang telah dicetak pertama pada tahun lepas. Dan buku saya, nama pun nama program kesedaran yang saya buat, iaitu program Cinta Tanpa Sempadan Norlina Alawi. Dan juga buku motivasi, buku komik Kami Anak Mama Keluarga Besar Norlina Alawi. Itu adalah kejaya, maksudnya kejaya untuk cari rezeki lah. Tapi kejaya untuk akhirat, untuk menuju ke akhirat, untuk tanam saham untuk akhirat. Saya juga suka rela menubuhkan Pertubuhan Kebajikan Anak kepada Pesakit AIDS Nuri Malaysia. Dan juga Keluarga Besar Norlina Alawi Berhad yang dulu dikenali sebagai Pusat Perlindungan Pernim Berhad. Jadi saya ada dua kejaya lah. Satu kejaya dunia untuk cari rezeki yang halal untuk anak-anak. Satu lagi kejaya untuk menuju akhirat. Jadi saya ada dua kejaya yang, tapi yang paling penting saya adalah isteri kepada suami saya. Jadi saya bersyukur kepada Allah kerana saya dapat menjalani perkara-perkara ini ataupun segala apa yang saya lakukan ini dah 12 tahun dah sebenarnya saya menubuhkan Pernim. Dan juga saya tak panggil penghuni ya. Kerana saya sebenarnya saya adalah presiden pertubuhan Pernim dan juga pertubuhan keluarga besar. Tapi sebenarnya saya ambil anak-anak itu sebagai anak angkat ikut undang yang sah, yang saya panggil mereka adalah anak anugerah, iaitu anugerah Allah kepada saya. Jadi memang saya agak sensitif dengan perkataan anak yatim ataupun anak terdampar ataupun anak pungut ataupun anak terbiar ataupun yang paling saya tak suka adalah perkataan anak HIV. Saya memang tak suka sebenarnya. Jadi orang memang suka, saya tak suka. Sebab apa? Saya ingin menaikkan darjat mereka. Sebab itu saya ambil mereka sebagai anak angkat, duduk dalam rumah saya sendiri sebagai anak. Okey, itu dia sedikit penerangan tentang apa yang kita perkatakan sekarang ni kan. Kalau kita tahu selama yang kita tahu berkenaan dengan Mama ni, Mama ni seorang yang tabah mengharungi kehidupan eh. Dia tengok dia pun tadi ada berkatakan tentang dua pekerjaan yang beliau lakukan, termasuk
menjadi seorang isteri yang soleha kepada suami. Itu yang paling suami. Penting, seorang isteri kepada suami saya, sebab apa-apa pun wanita dia tetap di bawah suami. Ya, betul. Dan apa yang kita tahu, Mak, Mama buat dua kejaya. Tentang masa tu macam mana, Mak? Bahagikan masa, keadaan dan sebagainya. Dan setahu saya, kalau keadaan Mama sekarang ni mesti sibuk sangat, kan? Dengan buku lagi, Mama nak buat penulisan dan sebagainya, penyagaan. Dan saya juga adalah penulis dalam Mastika. Okay. Sebenarnya, masa itu kita yang aturkan masa itu. Dan jangan risau, pada Mama, saya senang. Saya suka dengan apa yang saya buat. Jadi tidak ada faktor masa yang akan membataskan apa yang saya buat. Yeah. Jadi macam saya satukan anak-anak itu dalam rumah saya sendiri. Jadi anak-anak kandung dengan anak-anak angkat disamakan. Mm-hmm. Duduk dalam satu bumbung. Lepas tu bila saya, walaupun hari ini hari cuti, suami ada kat rumah. Suami saya mengajar anak-anak saya kat rumah. Dia walaupun dia bos dekat tempat kerja dia, suami saya dia bertugas sebagai Lieutenant Colonel. Di Regiment 515 Askar Watania. Jadi di luar, di tempat kerja dia bos. Dia ada driver, dia ada batman semua. Tapi di rumah dia adalah tenaga pekerja, ataupun sama seperti saya juga. Saya tak ada orang gaji. Jadi kat rumah kami semua anak-beranak yang melakukan kerja rumah daripada A sampai Z. Mama, saya sebenarnya apabila Mama cakap macam ni, saya sendiri boleh bayangkan keadaan apa yang Mama cerita ni, ya, berkenaan dengan suami suami Mama tadi, yang sanggup berkorban juga seperti mana Mama buat. Sebenarnya dulu tak juga. Dulu ialah suami mana yang tak marah. Kalau isteri dia bawa balik seorang-seorang anak. Dah bila lah ramai awak ni, apa ni cerita ni? Suami mana yang tak marah? Tapi kita kena beli lah suami. Kita kena beli dia. Maksudnya walaupun anak kita ramai, jangan kita susahkan suami untuk tolong tangguh anak kita. Anak yang saya bela lah, maksudnya. Kalau rumah tu janganlah bagi biar selekit. Anak biarlah kermas, biar janganlah bau busuk, biarlah wangi. Jadi daripada A sampai Z kita kena buat. Jadi maaf cakaplah, saya rasa kat luar sana wanita-wanita lain lebih hebat daripada saya. Saya ni orang biasa je sebenarnya. Jadi saya banyak menawar sabar diri lah. Jadi saya tahu saya nak buat, nak bela anak orang lain yang bukan benih saya sendiri, yang bukan benih suami saya. Tapi saya tahu ini adalah fardu kifayah yang kena saya lakukan demi umat Islam yang lain. Okey, apa yang pendengar sekarang mendengarkan, kita boleh dapat rasakan kehibaan dan juga ketabahan Mama ni dalam mengharungi apa yang beliau lakukan sekarang ni. Memang saya sendiri pun sebab sebenarnya, Mama. Sebab dengan cara Mama bercerita, kami dapat nampak keikhlasan yang ada pada Mama buat sekarang. Saya orang biasa je sebenarnya. Saya memang akan sebab ataupun bukan hibur bila saya cakap, sebab saya memahami apa yang saya lakukan. Kalau kita baca Quran pun, kita tak faham arti Quran tu, kita tak nangis. Tapi orang Arab, dia faham apa itu. Dalam isi kandungan Quran tu, dia ada ikhlas menangis berjujuai mata dia. Sama seperti kita. Sebab dia tahu apa isi dia. Kita sebenarnya pun, Mama, kan, kita sebagai manusia biasa, kan, kita tak lari dari melakukan silapan juga. Jadi apa yang Mama lakukan ni sebenarnya menjadi pedoman pada mereka-mereka yang ada juga perasaan macam Mama, yang ingin menolong mereka-mereka yang kurang bernasib baik dan sebagainya, kan. Okey, Mama, kita teruskan dengan cabaran Mama pula. Macam mana cabaran cabaran yang pernah Mama lalui selama selama 12 tahun Mama menjadi pengasas kepada Pening ni, kan. Dan bagaimana pula menangani sikap anak-anak ni, membawa mereka ke satu arah yang orang jaga boleh mengembirakan mereka. Jadi macam mana Mama boleh menjalankan perkara-perkara begini? Ada sesuatu ke yang tip yang boleh Mama berikan? Dugaan saya memang banyaklah sebenarnya. Kalau nak diceritakan satu ayat tu malah habis. Ya, betul. Tapi saya pendekkanlah. Sebenarnya dugaan saya memang dugaan untuk mula-mula dulu untuk menangani hati suami. Jadi saya dengan rasa suka, saya bawa suami saya bersama saya untuk pergi pergi ke Mekah buat haji. Jadi situ saya dapat satu inspirasi bahawa apa-apa pun kita mesti pergi ke Mekah, insyaAllah. Jadi balik-balik suami saya suka apa yang saya buat lah, step by step. Dan dugaan yang hebat sangat, yang paling saya
yang saya tempuh adalah waktu saya dikatakan makan duit anak yatim. Saya dikatakan menggunakan anak-anak yatim ini untuk meraih simpati na'uzubillah. Pada saya, anak-anak saya datang rumah saya, semuanya selais pinggang dik. Tak ada bawa duit, tak ada bawa apa, bawa package lagi. Package 3M, tak pandai baca, tak pandai mengaji, tak pandai semayang, nakal, segala-galanya. Jadi pada saya tidak timbul perkataan makan duit anak yatim dan sebagainya. Sebab kita, saya yang cari. Saya yang mencari rezeki tu dik. Jadi itu adalah di antara perkara-perkara yang sedih. Dan juga bila saya dihentikan zakat, walaupun anak-anak saya ni asnaf, bukan saya kata saya sedih tak dapat duit. Duit tu boleh cari sebenarnya. Tapi maruah. Kerana pada saya, maruah saya, saya tak nak orang fitnah saya kerana oh, dia bela anak ramai, dia nampak anak-anak dia semua macam anak orang-orang yang ada duit, yang beli pakai baju lawa-lawa, pakai kereta yang besar-besar, rumah dia besar. Pada saya, dek, perkara-perkara ini sebenarnya tak timbul sebenarnya. Saya buat ikut cara saya. Anak-anak saya tak nak anak-anak itu menjadi satu umpatan oleh orang luar. Kalau dia selekeh, sebenarnya orang luar umpat tu biasa. Tapi kalau sebenarnya saya takut, bila saya selekeh anak-anak saya, Allah yang paling Allah yang paling murka apa yang saya lakukan. Jadi pada saya, orang nak fitnah tu fitnah lah. Tapi pada saya, anak-anak itu memang asnaf. Tak dapat pun sokongan, tak apa. Tapi kena ingatlah bahawa kita ni sekejap berada di atas, sekejap berada di bawah. Dan kita kena tahu bahawa sedangkan Rasulullah pun seksa dibuat oleh orang-orang kafir. Ini pula kita orang jahil. Ya, yang paling juga yang paling sedih, yang dugaan yang paling besar, bila ada pihak NGO lain yang cuba merampas anak di bawah perlindungan saya. Maksudnya, dah jadi anak saya secara sah, anak angkat, mereka cuba ambil anak yang ada HIV dua orang dengan mengatakan saya mendera anak, saya tak bagi anak makan ubat, saya tak bawa dia pergi ke hospital kerajaan. Tidak, dik. Saya memang ada masa memang saya tak bawa mereka pergi ke hospital kerajaan sebab mereka cuba rampas anak saya sejak tahun 2004. Jadi seorang ibu dia takkan nak bawa anak dia nak menyerahkanlah. Dan dia bawa anak dia ke hospital swasta kerana mungkin dia ada sedikit rezeki. Kalau kalau perlu gadaiban kemas, gadaiban kemas saya buat. Maksudnya saya tak nak anak-anak saya menjadi menjadi satu bahan kerana nak jatuhkan saya. Jadi anak tetap salah dik. Ya, betul. Jadi alhamdulillah memang dugaan-dugaan tu dapat saya atasi lah. Alhamdulillah agak eh. Bila dengar macam ni kan, betul lah kak, cabaran-cabaran ni memang eh, cabaran-cabaran yang mama lalu ini memang rasa perik juga kan, dengan apa perik yang telah kita buat. Sebenarnya mama, kalau kita pun sedia maklum lah, apabila sesuatu perkara yang baik kita lakukan, pastinya ada cabaran. Dan salah satu cabaran dia, saya rasa inilah dia, fitnah orang. Kalau setakat fitnah, dengki. Orang dah cakap cerita kisah ni sampai bawa polis, bawa JKM, bawa bawa apa tu, orang kampung datang, bawa surat khabar. Subhanallah. Dia ibaratkan seperti mereka tidak tak nak mengiktiraf mama ni kot. Dia orang tak suka, mungkin dia tak suka dengan cara saya lah. Mungkin saya nampak saya terbalikkan dunia di balik dengan kalau anak yatim tu saya gahkan dia. Saya tinggikan darjat dia, bukan saya tolong saya bantu ah, bukan na'uzubillah. Tak, lagi satu pun kalau kita fikirkan, mereka juga insan biasa macam kita juga. Dia perlukan dihargai. Ya betul, perlukan kasih sayang dan sebagainya. Tapi apa yang mama lakukan ni, saya sebenarnya tertanya-tanya juga. Sebab begitu ramai, bagaimana kasih sayang mama berikan, boleh bagi sikit, seorang sikit, seorang sikit kan. Jadi benda tu jadi sama rata dan mereka boleh menerima apa yang mama berikan. Dan mereka tak pernah melawan sebenarnya. Berkenaan dengan apa yang mama ceritakan tadi kan, mama rasalah selepas ini mungkin ada lagi tak perkara-perkara ini akan berlaku. Sedangkan mama dah masuk banyak program, tak silap saya lah, mana-mana program TV, radio dan sebagainya kan. Jadi ada tak, masih ada lagi tak orang yang masih nak ada niat yang tidak baik kat mama? Selagi kita hidup memang ada dugaan ni. Jangan takut dan kita kena bijak je. Contohnya kalau kita tahu kita salah, kita tahu kita tak apa-apa betul dari segi kita punya pengurusan, kita kena betulkan. Kita
mana kita dah buat tembok batu yang bagus, tapi cuma mungkin ada lubang-lubang. Yeah. Jadi kita tutup lubang-lubang tu. Kita mula sabar diri balik, jangan salahkan orang lain, banyakkan bersabar diri dan banyakkan bersangka baik, bersangka positif. Dan juga jangan kita bila ada orang jatuhkan kita rasa dendam, jangan. Kita bersangka baik dan kita ampunkan dosa dia. InsyaAllah Allah akan beri dia 1,000 kenikmatan sebenarnya lepas ni. Sebenarnya tu tip tu. Kadang-kadang ada yang tak tahu memang kan. Saya sebab memang bersangka baik dia. Ampunkan dosa mereka hari-hari. Mungkin dari apa yang Mama cakap, kita dapat beri manfaat kepada pendengar-pendengar di luar sana. Mungkin kan? Jadi mereka yang dengar mungkin akan terfikir juga apa yang Mama cakap ni adalah satu kebaikan untuk mereka buat macam tu. Dan di situ pun, kalau dia buat salah, kita ampunkan dosa dia. Sebab mereka mungkin sakit sedikit pada itu, sakit hati. Jadi hati sebenarnya sakit banyak sakit. Tapi yang paling bahaya sekali sakit PhD, sakit hati. Itu yang paling bahaya. PhD itu bila Mama cakap PhD itu teringat saya kan. Tapi macam-macam PhD memang kan. Inilah sikap kita sebagai manusia, ada yang baik, ada yang tak baik, ada macam-macam lah. Jadi kita kena seimbangkan ni dengan kita sendiri, muhasabah diri balik. Betul kan Mama cakap tu, memang saya akui sangat-sangat lah. Dan berkenaan dengan dana Mama. Saya tak panggil dana, saya panggil duit. Berkenaan dengan duit lah Mama. Saya memang sensitif perkataan anak yatim, sumbangan, sumbangan, dana, kebajikan. Saya memang sensitif sebab perkara itu boleh membunuh jiwa saya. Sebab saya, pada saya maksudnya, bila orang kata saya nak bagi sumbangan RM1 orang tu akan letak kita di bawah tapak kaki. Saya tak nak macam tu. Sebab pada saya ada maruah, saya ada suami, saya ada anak-anak. Saya memang masih ada tulang pangkat lagi. Jadi memang saya sensitif sangat. Dan dana tu pun saya tak suka nak sebut. Saya sebut duit. Duit. Okay. Sedang. Okay, berapa banyak duit yang diperlukan macam untuk membiayai anak-anak ni? Dan juga dari bulan ke bulan, bagaimana Mama nak survive benda tu, menjadikan ianya seimbang dalam kehidupan seharian Mama? Sebenarnya sebut perkataan ni memang agak saya suka sebut perkataan soalan ni sebenarnya. Sebenarnya saya mencari duit macam mana orang lain mencari duit lah. Ibarat purata dia, satu orang 1,000 kalau saya lah. Sebab anak-anak saya memang tuitionnya, dengan baju, dengan sekolah, dengan makan, ibarat seorang 1,000. Macam orang lain jugalah. Mungkin anak ada dua orang 2,000. Saya 43 orang yang masih hidup sekarang ni, 43,000 lah. Tapi mungkin boleh dikurang sikit, dia tambah sikit. Jadi perkara ini memang sebulan 43,000 ataupun 50,000 lah yang paling selesa. Memang saya kena carilah. Jadi saya buat apa saja, semuanya adalah untuk anak-anak saya. Dan juga membantu, yang paling penting adalah untuk membantu suami saya. Suami saya masih bekerja lagi sebagai pegawai kerajaan. Jadi saya tahu, saya faham, memang kalau nak beli anak ramai-ramai ni, memang di luar kotak fikiran orang lain ataupun di luar kemampuan suami saya. Tapi pada saya, walaupun suami saya dia punya gaji sikit, tapi ni berkat untuk berkat. Saya berkat. Berkat, berkat kerana pada saya hanyalah seorang isteri yang hanya membantu suami untuk beli anak 43 orang. Memang saya kata, ya Allah, saya bersyukur pada Allah kerana saya masih ada suami yang nak sokong saya dalam saya buat ni. Jadi dalam memang saya sebulan tu, kalau saya kurang daripada 50,000 tu, memang saya sakit lah. Tapi insyaAllah saya masih ada, orang kata, tulang pangkat yang boleh cari duit. Itu yang saya buat, berbagai-bagai program berniaga. Dan saya bekalkan dengan barang kemas lah. Barang kemas, saya memang suka dengan barang kemas sebab saya pusing. Saya rasa saya memang menjadi pelanggan setia di Aranu. Bila ada duit saya ambil, tak ada duit saya gadai. Jadi pada saya, hanya saya dengan orang-orang yang berkaitan saja yang tahu. Tapi saya suka, jangan risau. Tapi bila Mama katakan berkenaan dengan suami Mama tadi, saya pun rasa kalau suami itu pun beruntung dapat seperti Mama ni sebenarnya. Sebab jodoh. Ya, dan memang Allah tu temukan untuk perkara-perkara begini. Mana kita tahu Mama kan, dipertemukan, mana dijadikan sebab. Bila dijadikan sebab bersama dan terus seterusnya sampai kini, Mama buat satu seperti yang Mama buat sekarang. Yang membolehkan orang buka mata Mama sebenarnya. Apabila bukan semua orang boleh buat apa yang Mama buat sebenarnya. Saya memang, sebenarnya rahsia saya sebenarnya mudah je. Saya takut kepada Allah itu.
Itu yang menurutkan saya sampai ke tepi. Maksudnya saya sentiasa menjaga hati saya agar dia istiqomah, agar saya tidak tergelincir daripada landasan ataupun tergelincir daripada apa yang saya hajatkan ataupun niatkan pada awal. Jadi kalaulah diikutkan, ialah kalau dulu saya sebelum kahwin, saya dengan suami saya, kalau dia tahulah saya ramai anak macam ni, pingsan dia. Tapi bila Allah tidak temukan saya dengan suami saya, dan suami saya walaupun dia ada kala dia marah, ada kala dia okey, tapi pada saya selagi ada jodoh, kami akan bersama. Dan insyaAllah biarlah. Kami sentiasa kan, mendoakan mendoakan. Okey, dan seterusnya memang kan kita berkongsi sikit dengan pendengar ni tentang formula mama membuatkan mama mampu bertahan sehingga kini dengan ketabahan mama ni menjaga anak-anak sakit ni. Jadi mungkin ada sedikit tips yang mama boleh bagi kat mereka ni. Mungkin ada juga salah seorang pendengar ni yang ingin membuat seperti mana mama buat. Mana kita tahu mama kan, yeah. Mungkin dari pendengaran kita hari ini membolehkan esok-esok ada seorang lagi seperti mama. Amin. Itu yang saya nak sebenarnya. Sebenarnya kita nak saya itu. Saya nak pergi seluruh dunia untuk mewawarkan apa yang saya lakukan. Dan juga saya tahu di luar sana wanita-wanita lain lebih hebat daripada saya. Jadi saya ingin berkongsi cerita saya dengan semua orang agar tak sikit banyak akan boleh. Yalah, kalau kita tengok orang, kalau seorang bela anak 10, kalau 20 orang bela dah berapa banyak anak-anak boleh diselamatkan kan. Yes. Okey, formula saya sebenarnya kita mesti ikhlas. Yang paling penting ikhlas lah. Sebenarnya ikhlas tu kita tak boleh gambarkan sebenarnya. Tapi yang paling penting kita berusaha untuk membaiki keadaan diri dan juga bersangka baik. Bersangka baik itu adalah perkara yang utama sebenarnya. Bersangka baik di atas apa yang kita kita lalui. Dan kalau kita tengok macam contoh anak saya, ada orang dia kata, oi, dapat budak yang anak yatim ni tak payah tolong dia. Sebab nanti dia besar, dia akan lari juga. Dia akan, dia kalau ada mak dia penagih ataupun mak dia pelacur, bapak dia penagih, mesti anak dia akan ikut. Jangan. Bersangka baik dengan dia. Kita selamatkan dia. Kalau dulu dia putus huruf, sekarang ni anak saya alhamdulillah ada dapat 5A UPSR. Anak yatim yang dulunya pungut tin kosong, sekarang ni dua-dua beradik yang saya ambil tu, dua-dua beradik tu dapat 5A dalam UPSR. Alhamdulillah. Sekarang ni mereka saya hantar ke sekolah Amnul Baki. Sekolah kluster sama seperti anak orang lain lah. Jadi tapi mama kan, kalau kita lihat dari segi apa yang mama cerita ni kan, tentang kanak-kanak ni mama, apa pun kita lakukan sebenarnya pertolongan Allah ini membuatkan kita rasa tau. Dapat rasakan apabila mama perjuangkan perkara-perkara begini yang saya rasa orang lain kalau buat pun mungkin akan setengah jalan ke, tapi kita sentiasa memberi semangat, bagi semangat dan sebagainya. Tapi mama teruskan perjuangan walaupun dengan cabaran dan sebagainya. Dan seperti kata, ada juga pendengar-pendengar yang memberi komen sikit ni, wah, kan? Nanti kita akan bincangkan dengan mereka. Dan selain tu, okay, selain tu apa yang telah kita bincangkan tadi, kita ada sedikit lagi mama, saya nak tanya sedikit berkenaan dengan penjagaan mama, berkenaan dengan jubah dan sebagainya, penulisan buku ni. Jadi bagaimana kalau mereka-mereka ingin mendapatkan buku mama ni? Yang satu ni saya tengok tebal ni, mama. Okay. Buku, Cinta Tanpa Sepadan. Ya, buku novel, tapi sebenarnya adalah semi biografi ataupun perjalanan hidup Nolina Alawi. Jadi jika ingin mendapatkan buku tentang mama kita ni, iaitu Mama Nolina Alawi yang bertajuk Cinta Tanpa Sempadan, boleh didapati di buku di Pustaka Mukmin. Pustaka Mukmin. Jalan Tan, okay. Di MPH. Dan juga boleh direct terus dengan saya di talian 017-608-8219, Encik Hazimi. Dia dia adalah PA saya dan terus direct. Dan kalau di kedai tu memang agak mahal, RM59.90, tapi dengan saya murahlah sikit, RM50. Jadi orang di luar sana pun yang mendengar pun banyak beri komen yang agak baik untuk pengetahuan mama. Mereka-mereka ni dari tadi sebenarnya menunggu. Sebenarnya dan mereka mengirimkan salam. InsyaAllah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey, ni satu datangnya dari Ibu Nur Hanis. Katanya, Kak Lina, teruskan usaha. Saya dan keluarga dari dulu mengikuti perkembangan Kak Lina. Alhamdulillah, terima kasih. Apa pun terjadi, saya yakin akan keikhlasan Kak Lina. Terima kasih. Saya memang
kalau tengok muka saya, kalau saya bercakap, mesti saya agak mengalihkan air mata. Saya sendiri. Kerana saya memahami. Saya memahami apa yang saya lakukan. Watak Norlina Alawi itu sendiri. Yes. Tapi saya, hati saya sebenarnya agak keras dan degil sebenarnya, sebab saya mencari kebenaran, menolak kebatilan. Itu yang paling penting. Hmm, saya sendiri pun sebenarnya sebab sebenarnya Lina, tengok sebenarnya penyampaian Kak Lina penuh dengan keikhlasan dan kejujuran untuk menegakkan perkara ini. Jadi kami di sini sebenarnya memang terasalah juga. Saya rasa orang yang mendengar ni semua pun seperti mana yang saya rasalah. Sebenarnya jadi, anak saya dua orang dah meninggal sebenarnya. Seorang meninggal tahun 2009 atas pangkuan saya juga. Sambil saya dodoi dia, saya dukung dia. Nama dia Menur Murni, anak yatim piatu dari Kelantan. Masa saya ambil dia di hospital memang penuh kutis. Tapi bila saya bela dia 2 tahun, alhamdulillah dia meninggal atas pangkuan saya sendiri. Dia tak macam anak yang penyakit AIDS sebenarnya, macam orang normal, macam tidur je. Jadi saya dodoi dia, saya kata kejap lagi kita bawa ke mama, bawa hospital Aina. Sambil tu atas bahu dia terlentuk, dia meninggal. Dan seorang lagi nama dia Muhammad Amir Hamzah, anak yatim piatu juga daripada Kedah. Saya bela dia sejak dia umur 5 tahun, atuk dia yang bagi pada saya di rumah. Dan sempat saya bawa dia 2 kali umrah, nama dia Amir, saya panggil dia Putih. Dan juga dia memang hebat sebenarnya. Saya pinjam anak-anak saya punya kekuatan sebenarnya. Saya dapat melihat Utin memang hebat orangnya, sebab dia boleh tunggu saya balik haji. Kali kedua saya bawa mamu tu saya lumpuh sebenarnya pada tahun 2010 bulan 11. Jadi dia meninggal 2 bulan tahun 2011. Maksudnya 2 bulan selepas saya balik haji baru dia meninggal. Dan dia sempat tunggu saya sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib memang dia ikut apa yang saya kata Utin, masa dia tengah sedar lagi. 2-3 hari sebelum dia meninggal, saya kata, Uti jangan meninggal dulu, tak nak. Kalau Uti meninggal, Uti mesti meninggal atas Mama. Uti mesti meninggal atas pangkuan Mama. Sebab Uti anak Mama. Betul pun, dia sempat tunggu saya semayang maghrib. Dia sempat tunggu saya semayang hajat sebelah dia. Memang dua-dua orang anak saya iringi mereka dengan semayang hajat. Dalam niat saya masa sering hajat, masa sujud terakhir tu. Lepas saya baca lagi-lagi antara suara ini, Tunggu Zolim itu, saya baca 10 kali dah saya niat, ya Allah Tuhanku, aku redha anakku pergi, ya Allah. Aku tak sanggup dia melihat dia menderita, ya Allah. Dia caci dia orang sebab anak saya bila dia yang Utin tu memang hidung dia dah bau. Dia tak larang nak berjalan lagi. Saya redha dia pergi dan saya mohon kepada Allah, temukanlah saya di syurga-Mu, ya Allah. InsyaAllah. Lepas tu habis saya beri salam, saya masih lagi memakai telekung. Dia meninggal juga di atas pangkuan saya. Disaksikan oleh semua adik-adik dia dan suami saya. Masa tu, maksudnya walaupun saya bukan ibu kandungnya, tapi Allah bagi saya peluang untuk saya mendapat situasi itu, mendapat bahagian itu. Jadi saya nak, kalau boleh, anak-anak yang macam ini janganlah diabaikan. Janganlah dibuat second class. Dibuat first class sebenarnya. Okay, subhanallah. Okay, itu dia sedikit penerangan dari mama kita sampai menangis dia. Jadi itulah dia apa yang kita, saya rasa apa yang kita dapat rasakan dari luahan hati mama sendiri. So harap sabar mama kita. InsyaAllah. Dan semua sebenarnya saya mewakili semua wanita di luar sana dan semua kaum bapa di luar sana. Ini adalah fardu kifayah dan saya hadiahkan kalau ada pahala yang saya buat ni untuk semua umat lagi, umat muslimin dan muslimat di Malaysia dan di seluruh dunia, insyaAllah. Saya menjadi wakil sebagai ibu untuk menyelamatkan, untuk meninggikan darjat anak yang tak berdosa ni, subhanallah. InsyaAllah Umar, kita sama-sama sekarang dari 12 orang sampai jadi keluarga yang besar. Dan betapa banyak pengorbanan dan dugaan beliau selama ini. Semoga Allah, nama Mama Norlina Alawi sukses lalu itu diharapkan. Dan mereka-mereka juga sentiasa memberi sokongan yang padu kepada Mama. Teruskan apa yang Mama lakukan hari ini. Dan insyaAllah mereka akan sentiasa mengikuti pengembangan. Mungkin mereka akan menjadi orang cakap apa,
orang belakang tabir yang sentiasa memberi semangat kepada Mama. Dan kami sendiri, Mama, saya sendiri pun terpegun sebenarnya. Memang terpegun. Dan saya perlu doa agar saya dijauhkan daripada fitnah. Ya, insyaAllah, Mama. Kami sentiasa. Mungkin semua, saya pun mengharapkan kawan-kawan saya yang sedang mendengar ni, pendengar-pendengar di luar. Sebenarnya pendengar kita ni bukan di Malaysia saja, Mama. Ada di negara Arab dan di tempat-tempat yang lain juga, Brunei, Singapura, Indonesia. Sebenarnya saya dalam perancangan untuk untuk translate, untuk menukar bahasa saya punya novel daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke bahasa Arab dan semua bahasa dalam dunia ni. Dan juga saya nak buat filem juga dan saya nak buat animation. InsyaAllah, sebab saya akan buat berbagai-bagai program dan berbagai-bagai bidang saya akan buat, sebab semata-mata adalah demi kemanusiaan. InsyaAllah, sebab ilmu kemanusiaan tidak akan ada di sekolah ataupun di universiti mana pun. Dia akan berada dalam jiwa dan hati orang yang mengamalkannya. Itu yang sebenarnya. Okey, itu dia tadi ya. Dan apa, ada tak sedikit yang ingin Mama sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Mungkin ada sedikit sepatah dua kata dan sebelum kita akhiri wawancara kita pada hari ini, Mama. Okey. Alhamdulillah, yang dengan saya ini adalah lagu Siti Nurhaliza, di mana saya dan juga Helen Yap telah membuat lagu Cinta Tanpa Sempadan. Bersebenar dengan program kesedaran yang saya dah lancarkan pada tahun 2012, 2005. Jadi saya, insyaAllah, saya bukan kata saya baik, saya orang biasa je. Saya bukan kata saya pandai, saya orang yang tak pandai. Tapi saya ingin berkongsi cinta saya pada semua masyarakat, khasnya di Malaysia dan seluruh dunia, insyaAllah. Di mana saya ingin mewawarkan bahawa saya memang akan terus berjuang, maksudnya untuk menegakkan keadilan untuk anak-anak yang saya cintai. Maksudnya, kalau kita ada anak, kita nak anak-anak kita menjadi anak yang cuman agama yang terbilang dunia akhirat. InsyaAllah, saya ingin sentiasa berdoa agar semua penyokong-penyokong perjuangan saya akan terus sukses, dan juga saya ingin mereka mengikut jejak langkah saya. Kalau yang baik tu ikutlah, yang tak baik tu janganlah ikut. Dan pada saya, kalau kita mengejar akhirat, dunia akan sujud kepada kita sebenarnya. InsyaAllah, kita harapkan kita sama-sama dapat melakukan apa yang terbaik lah. InsyaAllah, bersangka baik daripada semua orang, insyaAllah. InsyaAllah, Mama. InsyaAllah, mungkin satu hari nanti kita akan bersama kembali. Mungkin ada Mama, mungkin boleh ceritakan kembali, kan? Ada mungkin, saya rasa Mama pun tahu ada banyak lagi, kan? InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi, dan segala apa yang telah diberitahu oleh Mama tadi, sebenarnya kita sama-samalah ambil iktibar, sama-sama kita fikirkan, renung-renungkan, muasabah diri kita sendiri, dan seperti yang Mama cakap tadi lah, kan, kita sama-samalah berfikiran baik terhadap semua orang, tak kira siapa pun mereka. Jadi itulah, semoga pendengar-pendengar di Aiman FM selamat mendengar semua. Selepas ini mungkin kita ada lagi segmen-segmen yang lain yang akan bersama dengan saya selepas ini. Dan saya mengucapkan sebenarnya ribuan terima kasih sangat kepada Mama sudi hadir pada petang ni. InsyaAllah kita temu lagi, Mama. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam.